Jadi pada malam ini saya nak bincang tentang kesihatan. Tambah-tambah sekarang ni musim apa ni? Jadi saya nak tanya dia, musim apa? Ha? Musim durian. Musim apa je? Kuman, kepa nama apa? Terita corona tu kaitan corona virus ni. Ni bahaya ni, semua orang terdedah. Beringatlah. Satu penyakit yang tak pernah timbul sebelum ni, timbul hari ni. Tak ada masalah penyakit baru banyak. Yang menjadi masalah penyakit ni tak ada ubat setakat ni. Tapi jangan bimbang, Rasulullah sebut setiap penyakit ada ubat. Cuma tak jumpa lagi je. Saya baru ni naik kapal terbang daripada Kota Baru ke Pulau Pinang. Atas kapal terbang tu 90% Cina. Semua pakai penutup hidung. Pakai penutup hidung. Saya tiga orang je tak pakai. Pramugari mari tegur bahaya yang ada kapal terbang ni. Semua warga Cina ni, ha, tiap-tiap masuk dalam tubuh you kuman. Saya kata tak apa, saya pakai dah. Tak pakai kau ni pun tak apa. Saya guna antibiotik langit, iaitu ayat Quran. Bacalah mudah-mudahan. Nak cerita takutnya mati, pakat tutup habis ni. Kat farmasi, kat wasal, lari habis penutup hidung. Seorang Cina tua tu sebelah saya lelaki, dia tak tahulah, dia cari penutup hidung tak jumpa tuan-tuan. Tahu dia tutup dengan apa? Dengan tuala wanita sekumsim. Ya Allah, dia ambil mana saya tak tahu. Dia beli kedai tu. Tu pak baru ganuk sekumsim. Oh, tu payah kena viral sebab dia tebal. Nabi filter dia tebal. Cerita takutnya mati. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hidup ini, kita diuji dengan kesakitan. Tak ada orang yang bebas daripada kesakitan. Fir'aun yang mengaku Tuhan pun sakit. Dan apabila kita sakit, kita kena ingat, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah penyembuhnya. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Bagi siapa yang Allah uji dia dengan satu penyakit, maka tidak ada orang lain yang boleh tarik balik penyakit tersebut, kata Allah, kecuali aku. Kecuali aku. Ni depan saya ni ramai sakit ni. Sampai bila kamu nak makan ubat hospital? Tak maaflah, eh? Yang mana ubat hospital ni, saya takut akan berakhir dengan dialisis cuci buah pinggang. Jadi saya nak tanya boleh? Sebelum ni ada makan ubat dah hospital? Darah tinggi ke? Gaul ke? Yes, umur 40 dia dah makan ubat. Ubat apa je makan dulu? Cuma ni darah tinggi. Darah tinggi tak boleh nak tinggal ubat dia. Betul tak? Kalau makan, kena makan dah. Tak apa. Malam ni saya bagi antibiotik, mudah-mudahan. Ramai yang jumpa saya, berhenti cuci buah pinggang. Amatlah cara yakin dengan Allah. Next. Siapa ada garuk depan saya pada malam ni, tolong kat tangan, garuk. Satu. Lagi. Dua. Tiga. Garuk. Yes. Kena mana je garuk? Ibu kaki, buku lali, lutut. Dia tiga tu je. Mana kena? Yes. Sakit. Gaji makan ubat tahan sakit tak? Jangan. Dan ubat tahan sakit itulah yang boleh memusnahkan buah pinggang kamu. Beringat. Dan saya dah tanya di hadapan saya pada malam ini, siapa ada cik manis tolong kat tangan? Oh, ada pelakon. Akad lagi tinggi-tinggi. Tak apa, ikhlas. Pak akad lagu ni mati pucuk. Tinggi sikit. Dan, ramai ada akad tinggi. Dan cik manis ni bahaya ni. Wahai orang yang kenal cik manis, tolong beringat, kecil mandi ni ada dua. Kamu try, kamu duduklah kecil mandi mana? Saya berguru perubatan Islam dulu, Tok Guru saya kata kecil mandi ni ada dua. Yang pertama kecil mandi kering, yang ketiga kecil mandi basah. Kecil mandi kering apa dia? Kecil mandi kering ni dia makan sarang. Mata kelabu, kebah kaki. Dan
apa lagi kencing gerak. Ha, ni kencing mandi kering ni. Kalau ni tak apa, boleh hidup lama. Kencing mandi basah lah kalau kita tengok mula-mula gerak ibu kaki, patu buku lali, patu beti, patu lutut, patu pohon, patu tak ada dalam gerak mandi. Ni kencing mandi basah ni bahaya. Luka sikit je sudah. Berhati-hatilah dengan kencing mandi ni. Lagi, siapa ada darah tinggi tu angkat tangan. Pak ni saya takut, ni takut kena stroke. Oh ramai darah tinggi. Wahai manusia yang ada depan saya pada malam ini, saya tengok umur kamu adalah umur-umur stroke. Saya takut kena stroke kalau pergi masjid tadi. Duduk tengah-tengah rumah, bini hadiahkan remuh kepada kamu 24 jam. Remuh estru, mana tengoklah TV. Mu kena estru, tak pergi masjid, aku pergi masjid. Maka mu dudukkan remuh tu lah. Dah bahaya. Maka pada malam ni saya nak ijazah satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni, dia tidak akan kena estru. Dan dia mati pun bukan sebab estru. Atas masjid ni pun saya bagi, ada tengok dalam FB ni, beratus ribu ni, baca juga sekali. Kerana seteru-seteru ni adalah Rihul Ahmad, sejenis makhluk jin yang enggan sujud pada zaman Nabi Sulaiman dulu. Dia menyerang anak Adam ni, akan mati sebelum tubuh. Pakar sarang kena seteru, walaupun ubat hebat. Kerana seteru ni milik jin yang bernama Rihul Ahmad. Apabila cucu Rasulullah kena stroke, maka Jibril naik jumpa Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, cucu kekasihmu Muhammad bin Abdullah dan cucunya Sayyidina Hassan dah kena stroke. Maka Allah kata, don't worry, mari baca doa ni. Jibril waktu doa tu baca, boleh jalan Sayyidina Hassan ni. Doa ni kita nak baca. Doa yang panjang 7 muka surat, ada doa yang paling pendek dan paling mudah. Kita baca ramai-ramai, boleh? Kita tangan kanan kat dada kiri. Tarik nafas 3 kali. Nampak nafas pun tak berapa panjang dah. Bergemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu dari penyakit rihul ahmar, yaitu stroke. Aku minta perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada penyakit urat saraf sendi tulang. Aku minta perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada penyakit 3 serangkai, yaitu darah tinggi, kencing manis, dan jantung. Allahumma inni a'udzu bika min rihil ahmar wa dammil aswad wa da'il akbar. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku daripada seteru, urat saraf, sendi tulang dan 3 serangkai, ya Allah, dengan keberkatan doa yang kami baca beramai-ramai pada malam ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niat malam, mudah-mudahan bacalah.